ada rupiah netizen ya. Apa jawaban kamu? Ini netizen yang bilang gini ya. Bilang komen ke kamu katanya, "Ih, batu cincinnya blue safir asli tapi kayak masakan ya, Ci." Gitu. Masakan emang bakso. Apa kok apa jawaban kamu? Ya, itu mah fitnah deh kayaknya. Bos dulu. Okay. Saya justru masakannya kayak gimana enggak pernah lihat. Enggak pernah tahu masakannya gimana. Yang ini dimasak dengan cinta. Iya. Yeah. Benar. Indomie kali dimasak. Iya, Indomie kali dimasak. Oke, itu adalah netizen. Netizen nanti kan suka komen-komen jahat gitu ya. Iya, iri tapi iri. Ada yang bilang katanya kamu mukanya kok sama kayak Roy Kiyoshi. Iya, enggak apa-apa itu adik saya. Kamu ketawa aja gitu enggak marah enggak apa gitu. Enggak apa-apa emang kenapa? Roy Kiyoshi kayak adik saya ya, sama lah mukanya. Mukanya emang agak mirip satu. Tapi enggak apa-apa kan ya? Enggak marah enggak suaminya kalau banyak yang komentar-komentar jarang. Masalah lah itu kan namanya orang boleh komen bebas-bebas aja. Yang penting jangan masukin hati ya. Oh, yang penting jangan masukin hati ke sini. Emang dia suka masukin hati? Enggak sih. Ini yang penting netizen boleh komen jahat tapi dia schedule sampai bulan Februari untuk travel sudah padat. Iya. Dan lebih netizen ya. Orang bahagia. Dok silakan melakukan tugasnya Rock ya. Dok. Rock. Akrab. Iya, Rock. Oke, biar melakukan perawatan kepada Femi dan Blue. Oke, Rock. Ketemu terus di acara Rupi No Secret.